Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi di channel Masak Dapur Anindya. Di video kali ini aku akan bikin unicorn chiffon cake. Cake-nya super lembut, cantik, dan spesial banget karena memakai tepung ketan putih. Nah, yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk simak video ini sampai habis. Pertama-tama, ayak di mangkok 50 gram tepung terigu protein rendah dan 50 gram tepung ketan putih. Aduk hingga rata, kemudian disisihkan. Selanjutnya, campurkan 65 ml santan dan 40 ml minyak sayur. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila. Aduk hingga rata, kemudian disisihkan. Langkah berikutnya, mixer 4 butir putih telur hingga berbusa. Masukkan gula pasir sedikit demi sedikit secara bertahap. Ini aku kebanyakan ya. Beri 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer hingga adonan naik. Selanjutnya, masukkan sisa gula semuanya dan mixer lagi hingga adonan menjadi softy. Langkah berikutnya, masukkan kuning telur satu persatu sambil terus dimixer sebentar saja. Lalu masukkan campuran santan dan minyak setengah dulu sambil dimixer hingga tercampur rata. Lanjut, masukkan campuran terigu dan tepung ketan. Kita masukkan setengahnya dulu sambil dimixer hingga tercampur rata. Lakukan pergantian hingga semua campuran santan dan campuran tepung masuk ke dalam adonan. Terakhir, ratakan dengan spatula hingga adonan benar-benar tercampur merata. Bagi adonan menjadi 4 sama rata. Masing-masing adonan diberi pewarna makanan. Di sini aku memakai warna merah, ungu, biru, dan kuning. Aduk rata semua adonan. Lanjut, tuang ke loyang chiffon berdiameter 18 cm. Tuang secara berselang-seling dan lakukan hingga adonan habis. Oh ya, ini loyangnya tanpa dioles apapun ya. Setelah semua adonan masuk, panggang dalam oven suhu 170 derajat selama 40 menit hingga matang. Nah, setelah matang, panas-panas balikkan cake-nya dan biarkan dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang dengan cara disisir. Dan bisa dipotong-potong sesuai selera. Cake-nya super empuk, kempus-kempus, dan anti serat. Selamat mencoba ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.
Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.